Selamat pagi. Sekarang menunjukkan jam 5.46 pagi. Tapi 5.46 pagi, tengok suasana dia macam mana. 5.46 pagi adalah sama dengan macam 6.46 pagi dekat Malaysia. Menunjukkan 8.02 minit pagi. Jadi kita sekarang nak ke Institut IKIT. Malaysia Pahang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Universitas Malaysia Pahang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Dulu saya ke Lombok telah ketemu dengan ini. Saat saya itu diciptakan sudah ada. Okay, sekarang ni bersama saya Muhammad Arafatir, salah seorang mahasiswa IKIP. Jadi boleh kita kenalkan. Saya Muhammad Arafatir, saya di sini menjabat sebagai ketua KMJ Pendidikan Fisika. Dan inilah bentuk kampus kami. Dan kami juga memiliki adat beramah tamah sama teman-teman di luar kampus lain. IKIP ini sungguh hebat menurut saya, karena di sini saya dapat banyak teman dan bisa berorganisasi. Dan juga teman-teman yang datang dari luar negeri seperti yang ada di samping kanan saya. Ini sangatlah luar biasa untuk saya. Terima kasih Mas Iman telah datang ke IKIP Mataram. Kita akan jalan-jalan, kita tengok suasana dan kawasan di IKIP. Jom. Ya. Berada dalam Masjid Hubur Watan akan menunaikan solat fardu Jumaat. Ini adalah suasana sebelum solat Jumaat, sebelum masuk waktu solat Jumaat. Di masjid dah beramai. Yang pernah terjadi beberapa saat setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita akan naik ke menara masjid. Tasyurah ada tuan. 114 tingkat. Kita nanti ada di tingkat 13, kemudian 14 ada tingkat 9. Ini untuk aksesnya kita ada 2 tingkat. 2, 4, 6. Seorang lagi. Ni baju lain. Atau aku tak kira ni. Ni seorang lagi. Bukan baju lain. Ni mesin pertama ni Lombok. Mesin pertama? Ya. Di kawasan ni ke? Nah, di kawasan utara. Oh. Lombok utara. Di sekarang masih ada lagi? Masih ada lagi.
Okay, sekarang kita telah pun berada di atas menara masjid pada ketinggian 99 meter. 99 meter tu sebenarnya bersempena dengan Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah. Ketinggian keseluruhan menara ni adalah 144 meter, iaitu bersempena dengan 144 surah dalam ayat Al-Quran. Tadi tingkat 13, sekarang kita dah turun ke tingkat 9 pada ketinggian 66 meter. Di sini macam open punya surrounding lah. Situ masjid, situ masjid, sini masjid, situ masjid, situ masjid, situ masjid, situ masjid. Sebab itulah Lombok ni dikenali sebagai Pulau Seribu Masjid. Sebab jumlah masjid dekat kawasan Lombok ni ada 5,000 masjid. Yang dekat bukit-bukit belah sana tu, yang seberang laut tu, tu adalah Bali. Malam kedua jalan-jalan cari makan belilau. Petrol. Inilah suasana malam dekat Indonesia. Motor banyak daripada kereta. Warung lalapan Muslim. Ha, tak, itu cik. Ini adalah pasar raya terbesar di Lombok. Setelah berapa? 1 kilometer lebih rasanya. Jalan baru sampai mall daripada tempat penginapan. Baru lepas makan, jadi kita kurangkan lemak dengan berjalan. So, insyaAllah bakanglah lemak. Baju yang ni, beli satu percuma dua. Jadi total 3 lah.